Okay guys, assalamualaikum and have a nice day. Okay alright, bertemu lagi dalam Zekmovo channel. Okay alright, seperti yang korang boleh nampak ni, depan ni video ni adalah sebiji helmet. Nah itu helmet apa? Helmet ARC. Okay, ARC yang saya baru beli lah. Nah okay, so helmet ni adalah helmet ARC dipanggil two-tone. Okay. Tone sebab dia ada dua color, ini gelap dan ini biru lah. Dia dipanggil tone, dan saya beli visor pun visor tone. Dia gelap dekat atas, bawah dia clear. Okay. So apa yang saya nak buat dengan helmet ni adalah saya akan bagi tutorial lah macam mana cara nak pasang helmet intercom ni kepada helmet ARC. Okay. So helmet ARC ni dia special sikit sebabnya dia punya dekat padding belah dalam ni. Okey, dekat dulu sini. Okey, padding belah dalam ni yang belah dekat kepala ni kita tak boleh nak buka tau. So kita tak boleh nak buka, dan kita tak boleh nak letak wire belah dalam untuk letak speaker, untuk sambungkan speaker yang sebelah sini dengan sebelah sinilah. Dia wire akan, biasanya kalau helmet lain padding belah dalam ni boleh buka, jadi boleh wire boleh lalu dekat atas ni, belah bawah belakang padding ni. Tapi yang ARC dia punya ni tak boleh buka. So apa yang saya buat adalah saya buat macam ni lah, dia lalu dekat belakang ni dia punya wire tu. Kalau korang boleh nampak lah, dia punya wire ni lalu dekat belakang ni, dia lalu dekat belakang ni dan sambung belah sini lah. So ARC ni yang Ritz ni, dia boleh buka padding kiri kanan je. So sebelah sini, sebelah sini saya dah letak dia punya speaker tu. Kalau korang nampak lah sebelah sini. Okay. Dan sebelah sini kiri dan kanannya. So sebelah sini saya akan selit wire lah. Korang boleh nampak wire agak banyak dekat sini sebab belah mikrofon ni agak susah sikit. So macam itulah cara dia. Saya buka padding kiri kanan, lepas tu saya masukkan speaker belah kiri dan kanan juga, dan wire melalui belakang. Beza dia, wire dia akan melalui belah belakang ni lah, dan tutup. Sebabnya padding belah dalam ni tak boleh buka macam helmet yang lain. Yang ini helmet ni saya beli baru sebabnya saya nak buat untuk job daily use lah, untuk on job grade lah, macam tu. So saya akan bagi tunjuk lah close up untuk speaker yang kat dalam ni. Okay guys, so korang nak tengok dia punya speaker belah dalam ni. Dekat sini lah. Dekat tu speaker dia. Sekejap saya tarik ni. Okay. Inilah speaker dia. Belah ni lah. Belah kiri speaker, dan belah kanan. Ni pun ada speaker kat ni. Ni speaker dia. Belah kiri dan kanan. Okay. So cara dia macam tu lah. Dia punya padding belah dalam ni tak boleh nak dibuka. Jadinya kita akan lalu wire belah sini lah. So tadi korang terlampau kan. So ni ada wire kat sini. Okay. Alright. So yang ini dekat tepi dia. Kita just macam ni ya, letak dekat sini dan sambung wire ni lah. Dan macam tu je. Kita sambungkan. Okay, sama-sama macam tu je. Alright, so macam ni lah rupa dia bila kita dah sambungkan. Okay guys, so video sampai di sini saja. Harap video ni bermanfaat untuk semua yang ingin pakai intercom untuk memudahkan kerja penghantaran grab food dan sebagainya. Dan harap memudahkanlah
bagi yang nak pakai intercom ni untuk senang kita call customer dan sebagainya. Jadi okay, so video sampai di sini saja. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Okay, thank you for your support guys. Assalamualaikum. Jumpa lagi di next video. Bye.